Dalam menyambut Hari Bakti BP Kawasan yang ke-47 tahun, ideologi event organizer yang bekerja sama dengan BP Kawasan akan menggelar acara Pesta Rakyat yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 7 Oktober. Acara Pesta Komunitas ini akan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut di hari Sabtu dan Minggu di kawasan wisata Ocarina. Karena menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah untuk memberikan pengarahan dan meminta data kepada seluruh komunitas tentang apa yang akan mereka tampilkan dalam acara nanti, Karina juga menjelaskan bahwa tujuan diadakannya pesta komunitas ini adalah untuk menjadikan Kota Batam menjadi kota destinasi wisata kreatif. Karena menurut Karina, selama ini masyarakat Kota Batam hanya mengetahui bahwa Kota Batam ini hanya kota industri. Harapan saya inginkan adalah para komunitas-komunitas yang ada ini akan semakin berkembang, dan setiap orang atau masyarakat yang ada di Batam mempunyai hobi dan akhirnya mendapat komunitasnya. Yang selama ini yang mereka tidak tahu mereka mempunyai komunitas, dan di sini mereka boleh bergabung. Karina juga menambahkan bahwa selama ini para komunitas yang ada di Kota Batam tidak memiliki wadah yang tepat untuk menyalurkan hasil kreatif mereka. Dan kali ini mereka akan mengangkat nama komunitas yang menurut mereka patut dikembangkan dan akan bisa membuat Batam menjadi kota destinasi wisata dengan adanya para kreatif-kreatif yang tergabung dalam beberapa komunitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.